Assalamualaikum Ustazah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah cantiknya. Hai, indah sungguh ciptaan Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustazah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustazah, saya ada soalan. Awak lagi, Amni. Betul. Asyik soalan. Dah awak macam mana muncul di celah pokok-pokok ni? Awak memang orang kan? Alhamdulillah. Ni rasa suam ni betul-betul. Okey, Ustazah. Ya Allah, Amni. Tengok Ustazah. Kaki. Ada kaki. Dah malam-malam. Ustazah, saya ada soalan lagi sebenarnya. Okey. Saya bersyukur dah. Alhamdulillah, kuku saya comel dah. Betul, comel. Ha-ha. Tapi Ustazah, saya nak tanya, kalau saya nak pakai Kuitex boleh ke Ustazah selain inai? Kalau saya nak tek, apa tu tek? Kutek. Dia sebenarnya apa dia? Warna kuku Ustazah. Oh, yang orang macam betul, bagi kilat, lepas gel-gel, ada manik-manik. Okey, bagus soalan ni. Sebabnya gini. Ustazah nak bagi tahu. Sebenarnya wanita ni fitrahnya memang suka berhias. Betul Sasa. Suka dilihat cantik. Betul. Dan suka mencantikkan diri. Betul. Dan itu adalah fitrah semula jadi yang Allah beri kepada wanita. Namun Islam ini dia memimpin fitrah itu supaya tak jadi fitnah. Jadi cantik-cantik ni, cantik muka, cantik tangan, cantik semua ni, asas hukumnya adalah untuk suami. Masya Allah. Ya, boleh bercantik macam mana cantik untuk suami. Tetapi Amni kan, dia macam ni. Kalau nak tanya pasal hukum, hukum pakai kuitai ataupun wanakan kuku, pengelak kuku, asal hukumnya adalah harus. Harus. Boleh, okay. boleh harus. Tapi dengan syarat pertama, pewarna kuku tersebut daripada bahan yang suci. Bahan yang suci. Pengilat ataupun pewarna. Pertama, okay. Kedua, kena telap air untuk berwuduk. Telap air untuk berwuduk. Maksudnya kalau wuduk tu ia tidak menghalang air untuk sampai ke kuku. Okay. Ketiga, sekiranya dia pakai yang tidak telap air, pastikan bila dia nak berwuduk dia boleh bersihkan, boleh hilangkan. Boleh bersihkan. Faham eh? Faham. Sebab saya rasa semua sifat pengilat kuku ataupun kuitek ni, pengilat yang sapu ni, sifatnya adalah dia menghalang wuduk. So kalau ada alat remover, dia ada alat remover ke untuk remove? Kebiasaannya ada sahaja. Ada. Kalau dia boleh remove betul-betul, maka boleh. Oh. Dan syarat yang keempat, warna tu biar warna yang dibenarkan. Janganlah warna hijau, warna purple, warna biru. Itu boleh timbul fitnah. Sebab itu dah kira bukan semula begitu. Jadi. Bukan warna semula jadi. Warna semula jadi ni warna ala-ala macam inai. Kalau ikutkan pakai inai lah. Itu pun ada khilaf, Amni. Ada ulama kata tak boleh pakai inai. Ada kata boleh untuk suami. Kalau untuk keluar, pakai sarung tangan. Sebab bila kita pakai pewarna-pewarna inai semua ni, memang automatik jari perempuan ni akan nampak lebih menarik. Lebih berseri, lebih berseri, menyelah. Lebih menyelah. Lebih macam menarik perhatian. Betul-betul. So, tapi khilaf. Ada yang kata boleh, tak ada masalah walaupun di luar. Jadi kita menghormatilah perbezaan pendapat. Faham? Jelas tak jawapan saya? Alhamdulillah, jelas tak? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan menghantui lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, terutamanya kepada para wanita. Ini adalah naskah terbaru daripada saya, Sahabat Dunia Akhirat 2. Sahabat Dunia Akhirat 2. Al-Ukhuwah Fillah. Berkasih sayang, berukhuwah kerana Allah. Berpimpin ke syurga. Subhanallah. Sahabat Dunia Akhirat 2 ini adalah rintitan daripada Sahabat Dunia Akhirat yang pertama yang diterbitkan pada 2020 dan ini 2024 setelah 3 tahun. Kepada siapa yang pernah membaca Sahabat Dunia Akhirat pertama, anda semestinya membaca dan memiliki Sahabat Dunia Akhirat 2 kerana ia adalah kesinambungan. Moga-moga buku ini menjadi teman anda, menjadi satu kekuatan, motivasi, semangat, teman di perjalanan hidup anda. Subhanallah, jika anda beli keduanya, anda mendapat penjimatan RM10. Jika anda beli keduanya, harganya hanyalah RM50 sahaja. Harga sebenar RM35.25. Gabung dua, RM60. Tapi istimewa untuk sahabat, dua buku ini RM50, penjimatan RM10. Tuan-puan sekalian, Sahabat Dunia Akhirat 2,
akan memberikan kepada anda satu pengalaman indah ketika anda membacanya. Sebuah naskah yang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Saya adalah sahabat anda dunia dan akhirat. Semoga kita akan saling berpimpin sampai ke syurga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.